Abu Dhabi. Abu Dhabi itu tempat aku kerja dulunya ya, tepatnya di salah satu hotel di sana, Karyat Al Bayri Abu Dhabi. Sekalian jumpa teman-teman juga di sana. Ntar ini vlognya singgah di hotel aku yang dulu aku kerja. Kalau boleh diizinin, aku singgah di akomodasi aku di Villa Al Jaber. Terus nanti paling ke Ferrari World, Grand Mosque, dan Cornice. Apalagi ya? Ya kita jalanin aja lah di sana. Hari ini mau main Ferrari World ya Mbak Irma ya, sama apa Mbak Irma? Sama Louvre, Louvre. Ya, gitu lah Louvre ya, apa Louvre? Itulah pokoknya kata nyari aman. Ya bang. Di jalan. Oh, abang apa yang ini yang bawa ya? Kita kan beda. I look out across the water, I smell the sun, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. Oh, even though where these rivers bentar lagi dikirim. Kakak positif. Cuman kakak sendiri kayak mana tuh? Makanya harus kayak mana kita? Hah? Dikirim di grup ya? Iya. Ada di email, Boy. Semua, Boy. Cuman kakak ada. Kakak masuk lulus tapi sama Arsen. Makanya tidak tadi di chat balik. Email kakak masuk enggak? Coba cek. Oh, yaudah, udah. Oke. Boy, coba di email dulu, Boy. Kata Bang Dev kalau positif karantina 5 hari dulu di sini baru. Masuk dah. Pakai apa punya? Mau boleh kamu masuk juga? Iya. Ke mana-mana pun udah. Iya. 5 hari masalahnya. Oh, wah, mungkin kakak sendiri ekstrim. Di email kakak enggak ada masuk. Enggak tahu ini. Ini apa? Dia udah positif soalnya. Ada lagi. Hah? Dia kan positif. Oh iya. Jadi positif hasilnya. Enggak dijauhin juga. It's prank. Yeah. Yeah. Aku udah prank. Ya. Ide Bang Thomas, ide Bang Thomas. Udah takut, udah panik kali buka ya. Udah panik kali buka ya. Aku mau cakap tata, cuma aku malu sama orang gua ini. Mau aku kayak mana kak pas kakak denger itu tadi kak? Ya Allah. Pulanya kakak hilang, ibu foto-foto ya. Aku ini loh, aku kebayang lakiku loh, aku kebayang anakku. Aku pasti diginiin orang itu, makanya bunda jangan lasak kali bunda, pasti digituin orang itu. Itu aja yang kupikirkan. Aku positif. Iya, itu aja udah lemes kali itu. Kan kelihatan dia ngebuka iya. Ngebuka email aja. Iya, udah geter. Udah geter. Email kakak masuk enggak? Coba cek. Kita ya tega mereka aja lah. Tapi betulan tadi kakak gini lah ya. Udah mau nangis aku tadi. Iya, udah shock gitu ya. Udah getar-getar. Dia 5 hari di sini, hotel berapa udah? Tinggal sama siapa? Aku nadeng dia lah paling ini kurang lama ya, tapi enggak tega sih mukanya tadi. Udah enggak aku buka lagi mail kakak tadi, Rif. Kurang lama ya, tambah aku jauh-jauhin, dia kan positif.
Ini apa? Dia udah positif. Soalnya. Dia kan positif. Oh iya. Udahlah. Seneng kali nengok kakak menderita. One thing they will promise, they're building you a throne. If only you had seen, they won't leave the truth alone. And now you can see the world, but you're blinded by the light, leading you from reason and straight into the night. Kita sudah ada di Abu Dhabi, tempat dulu aku yang aku kunjungin di Abu Dhabi. Jadi udah sampai Abu Dhabi nih. Terus pertama destinasinya Ferrari. Ada foto-foto aku yang lama aku save di galeri, nanti aku tampil-tampilin. Jadi kita merasakan di dalam Ferrari itu kayak mana. Nah, nih wahana itu. Ini nostalgia kali sih aku nih. Ini aku pernah foto persis di bawah itu. Ini aku timbulin. Ada juga sih fotoku di situ sama si Dita, tapi Dita kemarin tuh enggak pakai jilbab. Dan sekarang kesini lagi sama Arsenio. Ini seru kali sih permainannya nih, memacu adrenalin. Dia kayak nanti dibawa ke satu negara Itali. Kita duduk nih kayak nonton bioskop, terus bangkunya tuh dinaikkan ke atas. Di depan tuh layar semua. Nah, kita diterbangin gini, terbangin gitu-gitu. Jadi kayak 3D, seolah-olah kita tuh terbang ke Itali naik helikopter. Helikopter. Can I do the video? What? Yo. Yeah, the video. Yeah. Yeah. Shout out in Streetwise LDR every time. Orang di sini aneh-aneh emang. Kemarin aja di tahun baru ada orang minta foto pakai ini ya, kamera ini. Enggak tahu, fotonya enggak diminta. Apa-apanya pun juga enggak diminta, dia enggak ninggalin email. Banyak orang-orang India juga. Kayaknya di sini elit ya. Maksudnya negara maju, tapi kalau udah nampak-nampak kamera-kamera kayak gini tuh mereka berpikiran kayak udah profesional gitu loh. Bahkan kalau di Abu Dhabi dan Dubai itu jangan sembarangan ngevlog. Mereka ngelihat kamera-kamera besar itu biasanya harus ada license-nya. Nah, kalau di Ferrari ini untungnya tuh nggak ada, nggak harus butuh license. Nah, makanya kemarin tuh aku bikin video Ma Betty ke Dubai. Kita ngambil pakai HP karena kita nggak dapet license-nya kalau ngambil pakai kamera profesional ini. Dan hati-hati juga kalau kalian lagi nge-vlog di belakangnya banyak orang Arab, terutama cewek, itu baiknya dihindarin aja, jangan diambil. Nggak banyak, nggak semua, tapi ada beberapa. Ketika kena naasnya aja mau mereka nyamperin terus minta kameranya atau lapor polisi. Ya drama lah pokoknya kayak gitu. Dan hati-hati juga kalau misalnya ada orang lokal yang iseng-iseng minta fotoin terus rame orang, hati-hati barang-barang kita lah. Kadang dia cuma mau minta fotoin tapi teman-temannya tuh ngoker-ngoker barang kita. Ya trik-triknya kayak gitu pasti ada. Karena ini Ferrari World-nya udah mau tutup, jadi kita juga nggak main wahana ya. Aku pengen foto di sini sama Dita sama Arsen nih. Dulunya kan sendiri, sekarang udah berkeluarga. Neng, Dek, foto dulu yuk. Kita foto di sini dulu sama Abang Arsen dan Dita. Awalnya sendiri ini. Abang. Satu, dua, tiga. Kemarin juga aku pernah foto di sini nih, di tangga ini, persis depan pintu masuk Ferrari World. Tangganya itu, aku fotonya itu dari belakang pakai tas warna merah. Fotonya kayak gini nih. Sekarang udah berkeluarga. Khalifa City E-Building. Wah, kangen-kangen.
Biasa dulu kalau lagi bokeh-bokeh yang enggak ada duit, makanya cuma konzon. Ini nasi biryani pakai ayam dipanggang. Di sini tuh ada ada namanya kue pep. Jadi bentuknya memang mirip seperti itu dan tengahnya suka-suka basah atau becek. Aku yang sebelah sana sih itu. Kalau marketnya ujung. Di ujung beli belanja beras, cabai, gula, kadang aku kesana. Ini fresh fruit. Mahalnya minta ampun. Kadang aku suka belanja di sini juga, nyari toge, tempe ada kadang di sini. Wah, kangen gila. Udah banyak yang berubah nih. Nostalgia betul lah. Ini kayak satu blok itu tiap pokoknya atas ini semua mess. Cuman nggak tahu hotel mana-mana aja. Nah, kalau Shangri-La punya, yang dulu aku kerja, yang ini nih. Satu blok itu semua punya dia. Dulu di sini ada apa, ada apa namanya, Bang? Lupa, ini baru. Iya, makanya. Oh, Famous. Di sini dulu ada namanya Famous. Bukan tempat-tempat orang terkenal nongkrong, enggak, tapi namanya memang Famous. Panggang-panggang ayam, sandwich gitu-gitu. Ini sekarang apa ya namanya? Yang ini Del. Dan di belakang ini seharusnya kosong gitu aja sih, cuma ada masjid sebiji di tengah-tengah. Nanti aku kasih tunjuk di mana setiap pulang kerja, lagi sholat. Kalau di Abu Dhabi, Dubai dan sekitarnya tuh bukan hal yang tabu yang seperti ini ya, udah biasa. Mereka udah biasa. Kadang mereka suka sholat di pinggir jalan, ibadah di pinggir jalan tuh udah hal yang biasa, bukan lagi hal yang mustahil ya. Karena kalau di Indonesia kayak gitu pasti dibilangnya orang gila. Aiyah, gede deh, bye. Di sini udah kayak kampung sendiri nih, kayak di Jalan Gunung Bendahara nih. Jalan Rumbia. Ini nih orang-orang ini, itu pada ngorder semua nih. Orang lokal di sini pada ngorder, bikin macet. Dan mereka tuh nggak mau turun. Biasanya ngelekson doang. Udah nanti si yang kerja ngedatengin, terus mau nyari apa, mau pesan apa. Di belakang macet panjang. Dulu dia tinggalnya di sini, di atas. Pokoknya Shangri-La tuh dari sini semua nih. Tapi di bagian atas dia semua lah, karyawan kita semua. Tempat awal mulanya content creator. Iya. Mulai dari Jab Smash. 15 detik ya. Iya, 15 detik ada di sini semua. Allahu Akbar. Punya uangnya enggak, Bi? Berapa? 10 miliar. Gila lu, Bro. Bapak lu bencong. Apa panggil bapak, Tong? Astagfirullahaladzim. Biasa kalau pulang kerja, beli cai di sana. Habis itu ngerokok, nongkrong. Nengok sana ambil ngerokok. Nengok. Udah. Gitu aja tiap pulang kerja. Kenapa aku mandang selalu sana? Karena nengok mobil-mobil mewah. Pengen punya yang mewah-mewah. Wah, gila sih. Sedih aku karena kalau nginget itu. Nanti kita bakalan lihat ke Al-Jaber. Al-Jaber belakang sini aja nih. Biasa enggak jalan ya? Jalan. Terus ya, apa? Ah, ini dia. Kue yang pengen aku makan. Dulu tuh kita sering makan ini. Ngomong dong, kue apa? Kenapa harus kok buka-buka kayak gitu? Emang kayak gini langsung buat makannya. Kayak gini. Ya, biasa makannya belum enggak dimakan dulu. Apa sih? Apa? Sebenarnya makannya namanya enggak itu, namanya ini kayak kafe gitu. Tapi iya, orang-orang Indonesia biasa bilangnya kayak gitu. Tapi masih panas kali ini. Panas enak tuh, serius. Ada ininya, haninya. Ada haninya. Ini double hani. Biasa memang makannya digila-gilat. Enggak gitu juga, Cong. Terus kayak agak dibuka gitu kan. Dia memang meresahin. Ini enak makan pakai teh pas hangat-hangat. Iya. Ya. Terus sama pakai teh chai. Teh chai tadi. Teh chai. Chai-nya terlalu kental.
enaknya. Oh my god. Ini harganya 2,50 dirham. Kan udah naik. Sekarang berapa? 3,40. 3,40. 3,40 itu sekitar satu ini 10 ribuan lah ya. Dulunya 2,5. Dulunya dirham itu masih 2,5 lagi. Iya, kayak donat ya. Masih 2,500. Rasanya kayak donat. Dia isinya masih ada lain-lain. Ada honey, ada apa lagi? Ada Nutella. Oh ya. Ada donat, adanya ada donat. Ya. Ya. Makan kamar ramen. Oke. Bis tuh, bus tuh, ya itu dia. Benar kan? Ya. Ini? Ya, biasa aku ngambil kurma di sini. Oh ini. Siap. Arif, Arif housekeeping. Arif, Arif housekeeping. Before you in the building, right? Yeah. Are you still here? Ini masih ingat nih. Ini kalau nggak salah stewarding, right? You work here before, right? Before I work here, it's a long time ago. Now, hi bro. Before I working here and I going here for vacancy. Are you in the traders? No, Shangri-La. Shangri-La, yeah. If you in the traders, maybe you know it's Dita Audina, now my wife. Okay. Before is before her working in the traders, Dita Audina. Situ yang pernah buat video? Di sini aku bikin video. Sama Rasid, kawan aku dari lupa aku apa Wak Labu? Tanjung Balai. Tanjung Balai. Tanjung Balai sini. Dulu aku tinggalnya di 48. 52 itu pertemuan. Sorry ya, I can record this, no problem. I use this camera is what? You can put the outsiders but not looking out. Okay, okay. You can use from the outside. Only on set, yeah. No outside, worry. Outside. Oh, outside there. Yeah. Nggak dikasih dia bah tadi ini yaudah lah kita nggak dikasih dia masuk bro. Teman lo nih dia kenal aku dia stewarding lah orang ini stewarding. Kalau yang di sana tuh di tengah-tengah tuh ada pohon kurma 2 biji udah kalau buka puasa tinggal manjat aja sana. Kenalan lo ya. Berapa tahun lo sini? Aku 4 tahun di sini. Jadi sini ya Mak Betty lahirnya. Mak Betty lahir di sini. Pokoknya di kamar itu aja. Aku di atas. Ada videoku yang dulu main musikali. Ada di atas. Main overboard di sini sama si Chandra, William, teman-teman aku semua. Ada aku video. Nanti aku cari di Instagram. Iya, nanti aku cari di Instagram postingannya lama sih itu. Yang wah minta kurma ya. Iya, ambil aja. Di sini. Wah, minta kurma ya. Iya, ambil aja. Jangan ngotori ya. Iya ya, Wak, iya. Kangen kali aku, kangen sumpah. Tuh, bajuku dulu. Terus aku tidur di bawah itu. Itu surut situ, Bang. Surut situ. Aku masih ingat kali semua ini. Mau nangis aku sumpah, mau nangis. Karena disinilah tempat aku berjuang Indonesia. Iya pasti. Bang Arif baru ketemu deh. Saya Betty. The inside is like chicken and shrimp, right? Okay. With coconut sauce and the mango sauce. Okay. Kalian mau rumah? Tanya Mbak Betty lah.